Baik, untuk laporan semasa cuaca seluruh negara, terus saja langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama dengan pegawainya Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan kawasan di bahagian pedalaman dan pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selatan Pahang. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, lebih tertumpu di sekitar bahagian Sandakan dan pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Mukah dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini sebelum berpisah. Kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk malam nanti. Sekian, Assalamualaikum.